Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintu agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah al jihad. Al jihad dari kata jahada yajadujuh dan wajhadan. Maknanya adalah ya at-ta'abu wal masyaqqah. Capek dan berat secara bahasa. Secara terminologi agama, jihad itu adalah ya, setiap upaya untuk memperjuangkan agar kalimat Allah itu tinggi dan tegak, itulah disebut jihad fisabilillah. Nah, orang yang berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, wahai saudaraku, akan diberikan ampunan oleh Allah, bahkan plus ditambah darujat pakai jama' Darujat kedudukan-kedudukan yang sangat tinggi yang ayatnya saya tadi baca tadi dalam surat An-Nisa surat nomor 4 Saudaraku sekalian ya surat nomor 4 ayat 95 96 Allah berfirman اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما سبحان الله Memang jihad itu berat Bapak Ibu sekalian. Tetapi saudaraku sekalian, karena kita tahu betapa besarnya ampunan Allah, maka kaum muslimin tergerak hatinya untuk berjuang di jalan Allah. Tetapi ya ibadah Allah, karena ampunan Allah begitu besar, maka jihad itu ringan. Makanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW hidupnya jihad dan jihad. Ya, ringan itu, karena tahu ampunan. Bahkan, Orang yang syahid, gugur di medan jihad, seluruh dosanya diampuni oleh Allah kecuali Ad-Dain. Apa ad Dain, Pak? Makanya anak-anak kita, Bapak Ibu, kalau kuliah jangan kuliah usul Dain, hutang melulu usul din Al-Jihad. Oleh karena sekalian, semoga kita semuanya yang hadir di sini. dimudahkan oleh Allah untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui pendidikan, melalui ekonomi Islam, melalui politik yang islami, bahkan suatu saat melalui fisik kita, harta benda dan nyawa kita sekalipun. Karena ampunan Allah sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.